mengamankan 8 orang tersangka judi online. Dari 8 orang itu menjadi 5 laporan polisi dengan jumlah barang bukti yang kita amankan 8 unit handphone, uang tunai sebesar 8 juta sekian rupiah, buku rekening. Untuk 8 orang ini kita akan terapkan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, atau pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Untuk peran masing-masing tersangka? Peran masing-masing, yakni pemain dan operator.